Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan membahas tentang ini. Ini adalah salah satu alat atau salah satu keperluan inti kita kalau misalkan kita memang berkegiatan di outdoor, ya entah itu naik gunung, climbing, hiking, dan kegiatan outdoor lainnya. Mungkin bahkan kita bisa pakai untuk kegiatan sehari-hari kita. Ini adalah kompor portable, ya, kompor portable kecil, atau ya banyak juga pendaki atau banyak juga kompor-kompor portable beda-beda tipenya. Nah, kalau ini saya yang milih tipe apa ini, ya, tipe kompor simple, karena ini memang bentuknya simple. Bentuknya simple dan enteng. Kalau misalkan banyak juga, ada juga yang kompor tipenya kotak, ada juga yang tipenya agak kotak lumayan besar. Itu biasanya orang nyebut kompor laptop, kompor portable laptop. Bisa deh, kompor apa laptop. Nah, ada juga yang windproof yang yang ada iniannya, ya, penahan badainya katanya. Terus ada juga yang pakai spiritus, ada banyakan orang nyebutnya trangia. Biasanya trangia itu ada kompornya juga spiritus. Terus ada juga kompor yang pakai parafin. Sebenarnya sih ya parafin aja, parafin kayak bahan bakar, kayak sabun yang dibakar, terus ada kompornya tinggal kotak, atau ya kita bisa improvisasi mungkin pakai batu, mungkin pakai apa, bisa juga. Terus ada juga kompor yang pakai kayu ranting-ranting, tapi itu harganya mahal juga ada itu, ya kan, apa ya namanya, kalau nggak salah ya soto apa gitu, nggak salah kayunya, tapi banyak tipenya. Tapi kalau saya kan lebih pemakai yang harga terjangkau, jadi kenapa saya milih kompor ini. Sebelumnya saya pernah pakai kompor kotak. Terus pernah pakai yang kotak portable kecil, ya, yang kotak pernah saya review juga. Terus pernah juga pakai kompor windproof, tapi karena saya pikir itu agak lumayan besar packingannya dan bentuknya juga lumayan besar, makan tempat, dan akhirnya saya searching cari informasi. Ada sebelum ini saya pernah pakai yang kompor yang kecil juga, pakai adapter. Itu belum saya review sih, tapi setelah itu saya rasa kok agak kurang, akhirnya saya beli kompor yang ini. Kenapa saya beralasan beli kompor ini? Karena satu, walaupun kecil dia pakai ada selangnya ini, jadi saya lebih apa ya, kayaknya lebih safety aja kalau misalkan ada selangnya gini. Jadi memang bisa dijauhin sama sumber api di sini. Terus diameter ininya lebih besar, jadi kalau misalkan pas masak atau masak itu lebih apa ya, lebih menyeluruh atau lebih rata kalau matangnya. Misalkan masak nasi, soalnya saya pernah yang ini cuma dikit, cuma mungkin diameternya se ini dia di pinggir-pinggir kurang begitu mateng. Tapi kalau misalkan ini kayaknya lebih asik, lebih menyeluruh gitu ya, dan matengnya kalau misalkan ini lebih cepet karena diameternya lebih besar. Tapi ya nggak mesti juga, karena ada di berbagai kasus kompor yang sakti atau yang bermerek atau itu, ya walaupun kecil dia lebih asik gitu loh. Tapi ya oke lah, kompor ini saya beli kurang lebih harganya 190 kalau nggak salah, ya kurang lebih antara sekitar sampai 200 ribuan lah, kita sebutnya 200 ribuan. Dan ini juga asik gitu loh, ini ada pematiknya di sini, ini ada penyangganya di sini, ada misalnya kita bisa jauhin dari apa namanya, dari apinya. Dan ini kita menggunakan gas yang botol ya, bukan gas 3 kilo atau gas 12 kilo, tapi kita menggunakannya gas botol yang kecil. Dan ya
setelah apa namanya, kenapa saya pilih motor lagi, pilih kompor ini, karena setelah ditimbang-timbang, setelah searching, ada beberapa kasus juga, ya kompor ini adalah salah satu alternatif. Nah, saya coba dulu, nanti kalau misalnya memang oke, memang kedepannya asik, ya bakalan saya pakai dalam jangka waktu lama. Mungkin kalau ini sih mereknya untuk merek, nggak ada mereknya, karena ini produk Cina ya, jadi nggak ada mereknya, dan harganya juga terjangkau. Karena saya lihat juga ada beberapa kompor yang tipe mirip ini, itu harganya yang ada mereknya, mungkin harganya itu wow, lumayan agak, ya lumayan lah harganya, sampai 350 sampai 500 ribu, bahkan mungkin ada juga yang sampai sejutaan. Saya sempat juga lihat kompor yang pakai spiritus atau pakai bensin bisa, tapi dipompa tanpa gas, dipompa tapi keluarnya bisa kayak ini, kayak mungkin kalau zaman dulu itu tukang mie ayam, itu kan dulu belum ada gas, dia pakai kayak pompaan gitu dan tetap apinya bisanya nyemburnya kenceng gitu. Nah itu kurang lebih seperti itu, tapi harganya agak lumayan, 1.200.000 atau 1.400.000 sekian kalau nggak salah, saya lupa nama kompornya apa itu. Tapi asik sih itu, kita nggak perlu bawa-bawa gas, tapi kita bawa bensin atau bawa metanol mungkin, atau bawa spiritus, itu udah oke gitu loh. Dan ada tabungnya juga, pengganti gas lah kasarnya. Tapi walaupun begitu, harganya lumayan dan wow lah pokoknya. Ya intinya ada harga ada rupa. Ini dengan harga sekitar kisaran 200 ribu ya, kalau misalnya dibandingin sama yang itu kalah jauh ya. Tapi untuk saat ini ya lumayan lah menurut saya. Mungkin buat teman-teman ya yang pengen kompornya lebih enteng dan harganya terjangkau, salah satu kompor ini, apa, kompor ini bisa jadi alternatif buat teman perjalanan kalian. Tapi banyak juga kompor-kompor yang tipe-tipe lainnya ya, jadi bisa apa namanya, kalian pilih-pilih aja gitu loh, tergantung kebutuhan dan pengenan kalian gimana gitu. Karena yang tahu kepengennya atau yang tahu kapasitas apa namanya, inginnya kita kan ya kita sendiri gitu. Nah, intinya kalau misalnya saya memang pengen nyoba kompor ini seperti apa. Oh ya, ini saya ada gas, coba nyalain kompor ini seperti apa sih ya. Gasnya menggunakan gas ini, gas kaleng kecil, dan masangnya pun sama kurang lebih kayak yang di kompor-kompor kotak atau kompor windproof. Nah, ini. Cuma bedanya kalau misalkan yang windproof jauh ya. Nah, saya agak jauhin aja apinya, apa namanya ininya. Saya jauhin lah ya. Ini bisa ditarik lagi, jauh lagi. Tapi apa biasanya kompor kan ada di sini pengatur gasnya, tapi kita ini di tangkai sininya nih. Bisa ngatur di sini. Masuk kayak mie ayam ya. Kayak suara mie ayam gede ininya nih. Apa namanya, apinya. Nah, jadi seperti itu. Ini nyalanya, jadi apa namanya, apinya pun yang dihasilkan lumayan besar. Beda sama kompor yang kotak atau kompor yang windproof gitu loh. Jadi ini lebih, kalau saya sih lebih asik gininya, mungkin karena ada teknologi dalamnya nih, ada saring-saringannya atau ininya, enggak apa namanya, yang bikin ya saya ingetnya itu kayak apinya tukang mie ayam. Ini suaranya bus gitu. Nah, ini masangnya tetap di sini, masangnya kurang lebih sama kayak windproof atau kompor kotak gasmet dan lain-lain itu, cover atau gasmet ya. Nah, tapi dia lebih bisa ditekuk-tekuk dan bisa dijauhin dari kompornya, gasnya bisa jauhin dari kompornya. Biasanya kan nempel ya kalau misalnya enggak. Mungkin nanti saya akan review atau saya akan kasih penjelasan pas di luar ruangan. Kalau ini saya masih di dalam ruangan, jadi nanti di luar ruangan tuh masih di outdoor atau pas kebetulan berkegiatan camping dan lain-lain. Mungkin cukup sekian video tentang kompor ini.
mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan jangan lupa buat teman-teman silahkan kasih masukan-masukan tentang kompor-kompor atau perkomporan dan lain-lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe gratis.